Terjadi kecelakaan sebuah bajai tertabrak kereta api di perlintasan kereta Bulak Kapal Bekasi. Kecelakaan terjadi di perlintasan kereta api Bulak Kapal, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Kamis siang 24.03 sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan itu menimpa satu kendaraan baja yang diduga tertabrak kereta. Menurut informasi dari warga sekitar terdapat dua orang YG menjadi korban peristiwa tersebut, satu orang meninggal dunia sedangkan satu lagi dibawa ke rumah sakit RS Sentosa untuk mendapatkan pertolongan medis.